Sore Sabtu sore itu kan di sini hujan sangat kuat dan airnya dari anak sungai ini jadinya kumpulan sungai-sungai yang lain, sungai kecil. Jadi muaranya di sini. Muaranya di sungai ini. Jadi lebih kurang jam 8-9 tadi malam hujan sangat deras. Nah, kalau ambruknya ini lebih kurang jam 4 subuh tadi, sebelum subuh tadi. Karena pertama kondisi bangunan yang sudah tua, mungkin faktor tanahnya sudah mulai labil, jadi mudah, sangat mudah longsor kena bencana seperti longsor atau erosi. Tapi alhamdulillah nggak ada korban waktu pengendara lewat. Nggak ada korban. Ya. Jadi kalau jembatan ini informasi pembangunan lebih kurang 37 tahun yang lalu. Jadi tepatnya tahun 1983. Jadi kondisi jembatanlah memang sudah tua, dan juga jembatan ini selaku jembatan penghubung, jalan penghubung dari ibu kota kabupaten ke ibu kota kecamatan Seluma Utara yang melalui pertama desa Lubersam, Talang Empat, desa Zenil Pagi, dan Turan Puguk sendiri. Dan juga akses jalan satu-satunya yang masih layak dilewati cuma inilah. Selain masih ada jalan alternatif yang lain, tapi yang kerusakannya sangat parah. Jadi kami selaku masyarakat ataupun tokoh masyarakat Turan Puguk mengharapkan kepada, terkhusus kepada pemerintah daerah Kabupaten Seluma agar cepat tanggap, karena jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kan masyarakat yang melewati di sini bukan hanya masyarakat desa Turan Puguk saja, melainkan dari desa Sinar Pagi, Talang Empat, Lubersam. Alternatif jalan yang ada cuma ini, ada satu jalan belum bisa dilewati. Mungkin kalau untuk kendaraan bermotor atau roda dua masih bisa. Soalnya masih tertutup oleh semak. Jadi untuk jembatan ini kami selaku wakil dari masyarakat akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya kita perbaiki secepatnya. Jadi begini, ini namanya musibah ya, karena hujan deras malam tadi. Kemudian jembatan ini juga dibangun itu tahun 81. Jadi karena faktor alam dan juga jembatan sudah sangat lama, jadi ini musibah ambruk. Ya karena ini jalan merupakan lintas, di dalam ada 5 desa dari Sekala, kemudian Sinar Pagi, Lubersam, Talang Empat, semua lewat dari sini aktivitas dari masyarakat, baik untuk sekolah, kemudian untuk akses mereka mengangkut hasil pertanian dan perkebunannya juga dari sini. Jadi kita mohon dengan sangat pihak pemerintah dan instansi terkait untuk segera menanggapi musibah ini, ya kan, melakukan perbaikan pembangunan sehingga rutinitas dari masyarakat bisa berfungsi sebagaimana selama ini. Itu harapan dari kita. Saya juga sudah info lewat WA ke Pak Gubernur. Beliau sudah langsung menanggapi, tinggal kita nunggu, ya kan, gotong royong baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan ini.